Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Tarjo Kucingan. Di episode kali ini saya akan berkunjung ke sebuah taman yang dekat kampus Undip Tembalang, namanya Taman Tirta Agung ya. Kita bisa lihat di sini pemirsa. H+3 ya, lebaran tempatnya yang kayak gini. Agak sepi ya, biasanya ini rame nih. Ini tempatnya untuk bermain anak-anak, bermain mobil-mobilan. Kita bisa lihat di sini ya. Ada apa aja sih pemirsa? Ya, langsung aja kita menuju ke sana. Suasananya agak sepi ya pemirsa. H+3 lebaran ini. Selain kita bisa menikmati fasilitas free WiFi dari Pemkot Semarang, kita juga bisa mengajak anak kita ya untuk tempat bermain ya, ada tempat selurutan sama ayunan ya. Naik kereta juga ada. Tempatnya sangat asik, sejuk dan nyaman ya pemirsa. Untuk masuk ke sebuah Taman Tirta Agung hanya membutuhkan free WiFi ya, maksudnya kita pak di sini gratis. Cukup kita bayar parkir Rp2.000 ya, untuk sepeda motor dan Rp4.000 untuk mobil. Kita bisa menikmati fasilitas ya kayak gini nih namanya. Taman ini cukup luas ya, berdiri di area sekitar 2 hektar. Ini tempat untuk bermain bola juga ada kayak gini tempatnya. Sayangnya nggak ada gawangnya ya, ini dilepas kayaknya. Untuk bermain voli juga ada. Oke. Oke. Bagi pemirsa yang mengajak anaknya bisa menikmati permainan pasir juga ada di sini. Oke, atau mau main ayunan juga ada. Untuk yang suka panjat tebing bisa menikmati fasilitas panjat tebing di sini juga ada. Banyak biasanya kalau hari-hari biasa di sini banyak ya anak mahasiswa Undip yang datang di sini ya, sekedar untuk santai. Tempatnya asik, untuk nongkrong juga ada di sini. Selain kita bisa menikmati suasana alam ya, kita juga pas kita lapar kita bisa ya sekedar bersantai ria. Sini ada warung-warung ya, warung-warung. Jangan khawatir masalah harga, harganya terjangkau ya pemirsa ya. Warung-warung di sini harganya terjangkau. Bagi pemirsa yang berada di sekitar daerah Undip Tembalang, silakan aja berkunjung ke Taman Tirta Agung ya. Dari kampus Undip jaraknya cuma 1 menit ya. Namanya kayak gini. Oke, sekian dulu dari saya, Tarjo Kucingan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.